Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja mawadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawpayu tika rabbuka patardo alam yajidka yatiman fa'awa wawajadaka dolam fahada wawajadaka a'ilam fa'agna fa'ammal yatima fala takhar wa ammasa ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tua, ajari pangnyoni ngaji biar tegak kita tua. Menawa ndak lancar ngaji tegak tua ni empai hambat mengingat mata pergi ya tua di belakang rumah situ. Gua nunggu ya situ ya. Iya wa. Empai hak nyawa ke situ. Kenapa kita nyuruh nyawa ke sini tua? Kan kawan nak belajar ngaji, nak pintar. Tanya dengan neha. Tua ni ngelak air. Belum ikati dasar situ. Kenapa pulang dasar itu tua? Eh, karena kemarin tu pemainan turun di higa rumah tu betul sidang rotak-rotak naik ke dasar higa tu. Nuawan nak pintar. Awak tolong isi ember tu di higa tu. Tua nak ikati dasar tu dulu. Habis tu baru kita belajar ngaji. Ya boleh. Mudah nak pintar. Nih, awak nak pintar kan? Ya. Hmm, ya, nak mentega tu. Pergi metan aja kamu kerja ngaji. Iya, air sini, alat sini baru isi ember situ. Ya, tuan. Tua, tampu ni tebok tua, osok nyongal air ember ini pernah penuh juga ya? Dah tu, nyongal osok tak ada juga cukup untuk nyirami dasar ni. Awak paham ni? Jadi cuma beri ember tebok tadi. Nanti. Tua tu nguji kesabaran awak. Sabar ni awak dengan ember tebok ni si ember. Ember yang besar ni dengan tebok ni. Tadi kan merotak. Tegak itu juga hati manusia tu. Aminnya saya dikena basuh, hasilnya dibersih-bersih, akhirnya jadi baiknya. Awak kan nak pintar, nak belajar ngaji. Iya. Nah, ya itu ngajari. Mulai laginya ikro sampai Quran. Sampai tamat. Dia tu ngajari awak. Sabar hak dulu ya. Tuan memposisi kata dasarnya dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Adanya ketinggalan nih. Luncat kali suaranya. Coba ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun
kafirun. La budu ma tak budun. Wala antum abiduna ma abud. Lakum wala an abidum ma abatum. Wala. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Wala anak abidum ma abatum. Wala antum abiduna ma abud. Lakum dinukum waliyadin. Pas. Nah, jangan sampai ketinggalan lagi nih ya. Menghafal nih. Itu ingati huruf dengan hafal juga. Hafal dengan ingat huruf. Jadi mengimami orang di masjid, imami sholat, itu jangan sampai adanya ketinggalan. Harus lengkap. Imam itu sebagai pemimpin. Pemimpin dan jemaahnya. Apalagi imamnya rusak, jemaah segalanya rusak. Pertanggung jawaban di akhirat berat. Jadi jangan sampai ketinggalan ayat-ayatnya dibaca waktu sholat. Itu kan sudah ada susunannya. Di adanya ditambahi, di ada yang dikurangi di situ. Ingati itu. Ini yang lain sampai di mana kemarin? Sama. Sama. Sama tuan, sama Baya. Ingati hurufnya, dengan hafal dia. Ya. Ya, Baya sama-sama bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pintar, di sia-sia orang tuhannya menitipkan amanat dengan aku. Mudahan aja sampai ke tuhannya dapat meneruskan perjuangan orang tuhannya. Sampai jumpa di lain waktu. Eh, salah.